Yang di Perumnas bukan? Itu doang. Enggak, aku telepon, saya bicara kemarin sama Uts, katanya nanti malam mereka siap. Ini siapa nih? B. Agi mana Agi? Semua cewek aja gue deketin nanti. Enggak, masa aku diajakin ke Merah malam bau sama si Agi. Masa iya? Iya. Aku dengerin rapat di atas kan di Baham mas aku nongkrong ya. Si Agi mau masuk ke Mayan? Ayo, gimana tuh? Bukannya aku ke Mayan, kok yang ke BFL gitu, Bang. Tukeran. Oh, Sanji, aku mau nanya nih. Ini memastikan doang ya. Memastikan doang. Ini siapa nih? Rambut putih nih. Rambut putih. Biji. Ini siapa nih? Biji ini anggota keluargamu kah? Iya. Dibilang relasi sama di ladang. Udah ini, masih prospek kemarin, cuman udah mau peresmian. Oh. Tapi dia alasannya dia enggak tahu harga setoran segala macem. Tapi dia penipu. Mana ya. Ada aku bilang kau begitu. Penipu, kau ya. Kau penipu kau ya tadi ya. Aku kau penipu bilang gitu. Kau dengarkan aku. Kau dengarkan aku. Iya. Ya. Kau bilang kau bukan sepeserta gitu ya. Sekarang lu malu kau menyandang putih-putih. Wah, parah sih. Parah. 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 Mana ada. Fiji. Enggak boleh gitu. Bilang gua ya, gua anak BFL putih lo ya. Enggak, kau tadi bilang korelasi ya. Enggak ada aku bilang. Ayo lo. Saksinya banyak. Enggak punya saksi kamu. Ayo, jujur kamu. Kasih bajunya, belum resmi. Enggak, Sanji. Kalau biasanya kalau royalitas itu tanpa batas kan. Halo Bang, halo Pul. Bukan aku menjatuhkan dia, tapi emang katanya dia rendah, Sanji. Gimana? Mau gue jatuhin lagi emang udah rendah dianya, gimana? Wah, itu konsepnya gitu. Nambah lagi sih, 3 bulan lagi sih prospek sih. 3 bulan lagi dari prospek, kemakan tuh prospek 3 bulan. Mampus. Iya. Busy. Di ladang kan, gue jumpa sama, siapa tadi cewek itu yang... Siapa? JJ. Britney. Tua. Lupaan. Nah ini yang top, yang anak-anak rusa, yang deket jadi rusa pun ada kan di sini? Ada. Ini gue juga tadi lupa juga. Iya, tadi deket jadi rusa. Tanya tuh ada tanduknya. Gue isengin. Mana ada tanduknya? Sanji, itu Britney siapa Sanji? Tadi gue isengin dia. Hayo lomba, kamu sendirian. Hayo lo. Kenapa om? Kayaknya akan ngebegal orang, gak bakal kali. Paling renung bensin gitu doang. Kenapa om? Kenapa bakal gua ambil lah. Gak lanjut. Karena nyari cinta tuh gampang aja. Memeras sama begal beda sedikit. Mau kok peras merah-merah? Botak! Lemes banget. Busy. Enggak makan lu. Kan tadi Sanji bilang ke aku katanya beli rokok dulu. Bisa kau ya. Enggak. Nah, yang lucu tuh tadi ya. Kan jumpa dia nih di tol kanan nih, gua kejar kan. Anak mana lu? Anak mana-mana, Bang? Lu setornya ke mana? Ke BFL. Gua enggak ada ngomong anak mana-mana. Lu diam. Astaga. Tadi dia ngomong gini. Aku nyetor ke BFL, Bang. Berapa nyetor ke BFL? Biasanya 100.000, Bang. Wah, murah banget. Iya, Bang, murah. Abang lebih tinggi ya, kata dia gitu. Wah, itu dia. Jadi 3 bulan makan 3 bulan. Nambah lagi 3 bulan lagi sih prospek sih. Mampus lu, hari-hari disuruh abang-abangan ke warung beli rokok. Ah, lari dari sini lari ke Little Soul ke warung. Kicuk. Nanti kita ngobrol lagi. Aduh, siap. Suruh beli rokok, suruh beli es degan, suruh beli gorengan. Lu belum pernah disuruh-suruh kelak motor, kelak mobil, terusin mobil tuh ya. Disuruh servisin, untung Diablo kagak diputih. Disuruh Diablo. Paleto anjing, ngantar mobilnya doang servisin. Iya. Tapi tadi ada Nagi Jordan 2, terus gue kasih peringatan tadi. Di situ? Iya. Mobilnya tadi kebalik nabrak dia. Itu. Di depan situ dia mau ngepak temennya, ketemu gua lagi enggak jadi ngepak anjingnya. Dua orang itu ku bawa. Sorry ya kalau misalnya bukan campur urusan perang kalian. Cuman itu aku wilayahmu. Aku yang minta maaf di sini. Itu bukan hakmu untuk meminta maaf, itu aku yang minta. Perang habis perang. Itu wilayahmu, tempatmu, dan ya aku tahu diri, aku bukan siapa-siapa di sini. Dan kami ya sebagai keluarga besar Mayan, kami minta maaf
sini perwakilannya aku gitu udah. Mana-mana. Emang kita yang salah. Saya maafkan. Hehehe. Nyaut aja orang tua. Nyaut aja orang tua satu nih. Lihat tuh, lihat tuh. Ini bentar lagi dia depan rompi nih dia nih. Dia depan rompi, dia depan mana putih-putih nih. Bang Novi yang bener lu. Balik. Sabar, Pak, sabar, Pak. Kita mau marahin dia gak bisa, Pak. Orang tua, Pak. Iya orang tua, gak tega gue sama orang tua. Takut gue alat, gue dosa gue kan. Kasihan nih orang tua nih, takut gue alat. Ya ini jadi nyaut juga nih gimbal satu nih. Ada orang tua. Kalau emang ada masalah kita selesaikan hari ini gimana? Yuk. Masalah sama keluarga enggak ada. Yakin? Enggak ada. Merah, ada masalah enggak sama keluarga gue selama aku ada? Kalau ada selesaikan sekarang ayo. Tetok mau hapus itu di itu leher. Ada masalah berarti habis mantik gue tunggu di jalan. Waduh. Itu mau ya. Benar kok Paul. Benar kok ya. Langsung kayak gue. Bang satu ke Bapak nih. Hebat kali Bapak Win langsung nih. Wah. Yang kemarin kasus roan. Oh iya benar. Emang setan Bapak Win. Si anak gua ada yang di apa ya ditusuk sama anak motor, cuman gua enggak tahu motor mana. Oh enggak mungkin anak gua sih. Kalau anak gua enggak mungkin lah karena gua udah ngasih tahu anak gua. BFL itu on top. Jadi kita enggak berani. Bang iya. Wow. Iyalah. Iya orang kenyataannya gitu kok. Kemarin kata limit. Kedengaran limit sih yang on top. Enggak, keluarganya juga kan keluarganya kalian, berarti keluarga kalian. Oh, Bang Bala balik sini. Lu mau keluarga mana lu? Sini. Biasa gua ada masalah sama anak main. Kenapa emang? Enggak. Baju darahan semua lagi nih orang tua. Kenal lu Pade. Orang udah tekanin kok kalau anak BFL jangan bilang. Cuman enggak tahu juga sih, tapi ada enggak kalian ngebegal anak BFL? Enggak ada. Ada enggak kalian? Orang gua nyari bucinan hari-hari di kota, Pal. Jujur aja, tahu. Jujur aja kalau ada ngomong aja. Soalnya gua enggak tahu. Enggak ada. Enggak tahu kanji. Enggak ada kan? Karena gua udah ngomong enggak ada. Soalnya ya, lu tahu sendirilah. Kita kan kalau ngebegel enggak pernah lepas identitas. Kita kan pakai identitas terus. Siapa? Siapa lagi gitu. Takutnya ada orang yang memanfaatkan pakai jaket kulit rompi begal kanan lu Pade. Gua enggak tahu siapa gitu loh. Terus sih. Iya. Ngelihat rompinya enggak maksudnya? San. Gak jelas dia bilang. Dia bilang itu doang dia bilang. Anak ya. Motor katanya jaket motor, cuman gimana ya bingung juga anak motor ada dua, gua enggak bisa mau nuduh siapa ya bingung juga gua bilang gitu ke dia. Terus di MC sih, kayaknya. Enggak boleh memastikan seperti. Ya enggak bisa juga. Memastikan gitu juga, gua enggak bisa ini. Siapa tahu ada oknum lain. Ya sih, susah juga sih kalau mau matiin. Terus, ini gimana nih? Weh, telaso. Mau gimana? Oh iya, panitianya mereka loh itu, Pak. Kira-kira jam berapa kalian sempatnya? Biar gue konfirmasi dulu ke yang lain. Sekarang sempat. Iya, tapi kan SD enggak ada. SMP berarti kalau enggak ada SD. Kasih. SMA boleh juga. Paut. SMK juga boleh. Iwan nih. Kuliah sih mantap sih, Pau. AFK kampus. Ada, tadi. Tapi kayaknya lagi di polisi sih. Soalnya tadi mereka tangkap polisi kayaknya. Enggak gue yakin soalnya. Ya, kan gue kabur. Masuk rumah sakit pula gue. Gimana mau ngevak orang mau ngeluting aja udah ditodongin polisi anjing diusirin. Lagi diinterogasi kayak yang ditolak. Ya, gitu deh. Jadi lombanya apa, B? Kita tentukan di rapat nanti. Kalian lah panitianya, kita ya, cuma peserta. Lu yang punya ininya gimana sih, Beh? Iya. Kalian bos-bosannya, Beh. Enggak, idemu apa dulu ya. Nih? Enggak, masukan darimu apa gitu loh. Ya kalau ide aku yang kusampaikan tiga lomba itu tadi loh. Apa aja lombanya? Apa aja lombanya, Beh? Adu koboy, UFC, sama balap liar. Adu koboy kita enggak ikut. Aduh koboy bisa kepala, bisa membahayakan nyawa itu. Kecuali pistol karet. Enggak mau juga gua. Katanya kalau koboy gua enggak mau karena gua enggak mau ngadu anak gua kayak ayam. Ya dua aduan. Kalau lu UFC mau UFC boleh. Jadi kalau koboy I said no karena nyawa bukan mainan. Kalau lu ngerasa nyawa anak-anak ya anak-anak merah itu taruh apa mainan ya udah nanti gua mainin mau lu. Ush. Wah, udah bener bapak nih. Kata gue keren banget ya. Keren banget. Ya. Kasih.
Wah, enggak pilih. Enggak PAO 2022 anjay. BB. 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 Enggak, yang on topnya limit. Bi, kamu enggak mau pakai rompi kita aja KB? Lower bracket. Daripada berdua doang, Bi. Gua sedih loh dengan lo, Bi, serius. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yakin. Bang, sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang memang begini dong. Merah-merah. Zaman ada dulu namanya itu mati. Pau capek. Min satu otak, capek. Capek banget. Aduh. Dulu juga ada namanya dulu temanku. Namanya Potato Bunda, bentar rokok Bunda. Rokok saya ada tuh warta ya. Begitulah dah. Rokok Bunda. Rokok dong. Jiji. Udah, mau rokok Bunda. Pas di merah-merah dari zaman itu memang begini merah-merah. Pakai aja Bang. Mana aja Bang? Berubah jadi pink lama-lama ini. Bebas. Pakai motor aja ya pakai. Biar cepat nyampe liburan ya. 3 batang doang. Bapak lumayan. Babe ada ilmunya Babe ya. Habis Bapak bilang apa merah nyawanya kayak ayam. Bapak pingsan, ngeri juga babi nih. Kok nyantet kobe ya, pas lo merah kobe. Ente kadang-kadang. Istilah merah kata babi ini istilah kata. Eh itu udah ya mister. Udah gue panggil kok. Udah pas respon. Babi ini dilihat-lihat makin gede. Gue makan orang tua ya. Cepet aja nih YMS sekarang. Wih, lu YMS pakai gear gue dulu lah. Pas respon ya. Pas hang. Jadi gimana itu kobe jadi dihapus atau bagaimana? Nanti kita tentukan di rapat saja. Kita ambil suara saja. Kalau ambil suara kayaknya pasti. Emang IMS-nya ready. Masalah itu kan di kepanitiaan nanti yang urus. Tapi ada benar persiapan IMS, persiapan kan balap liar berarti persiapan mekanik juga itu. Wah perang. Tadi udah perang. Ane jijo. Ini sih. Tapi kalau benar juga sih kata Bapak kalau koboi pasti banyak yang nolak sih. Ini ya, kalau memang mau dihilangkan saja ya enggak apa-apa. Soalnya kalau ada peraturannya juga nembaknya jangan kepala, perut. Wah, susah itu. Wah, susah juga. Kan getar kan soalnya. Kan enggak 100% akurat sih. Deker jempol kaki saya kena angin. Biasanya saya begitu sih. Apa B? UFC? Balapan? Nah, UFC setuju sih UFC. Balapan. UFC balapan aja kalau enggak B. Nanti taruhannya kan bisa kita. Ya setiap kan ada itunya. Apa yang lagi namanya? Eventnya dua sekali satu bulan kah atau satu kali dalam satu bulan kah itu kita hadiahnya ya entah face kah dalamnya klip kah senjata kah sabu kah atau ya uang merah kah itu justru menang lah. Kalau menang deh dari kepolisiannya gimana lihat aja di stream Bapak. Jadi maksudnya tadi kemarin tuh Babe ngomong gini Bang Ondovi. Menang kamu tadi gak kota sih namanya? Istirahat. Jadi kalau misalnya ada polisi yang datang. Oh hijau-hijau tadi. Ngerecokin katanya gitu. Jadi kita semua ntar nanti perang sama polisi katanya gitu kan B. Jalan terakhir itu. Mas kalian aja perang sama polisi. Nanti. Nah itu jalan terakhir. Kalau memang kita sudah harus mengeluarkan senjata kita keluarkan. Cuman, sih, no. Kalau masih bisa cara lain kita entah alihkan ke polisinya kemana atau gini atau apa gimana lah caranya nanti. Babe yang TH, Babe ya TH nih ya. Dengar dulu orang yang ngomong kongkong. Bukan aku mau memotong dirimu, Babe yang terhormat. Kau buat acara, kau yang mengadakan acara, kau menganggil kita semua. Kau yang harus menjaga pengamanan, bukan kita lagi. Kalau kau ternyata yang mengadakan, kau meniti yang karir dulu. Iya. Mengamankan lokasi. Iya, meniti karir ya. Kalau kita yang semua harus turun, itu kau menumbalkan kita berarti Babi yang terhormat. Ya. Begini sebenarnya, Pau. Ini acaranya sebenarnya
bukan bagaimana? Nah, Syah. Ya ini apa ya? Kadang ini gua mau bilang mau bilang kasar orang tua, saya mau gua agak sedikit tinggi kasihan orang tua gitu ya. Cuman dia yang mengadain acara, dia juga nanya untuk pemanan. Nah, harusnya kan kalian yang mempersiapkan. Kalian panitianya, kalian yang mengadakan. Kita adalah tamu. Kalau tamu ikut campur dengan urusan, ibaratnya kita tamu, ibaratnya gini, kamu punya. Iya, iya, saya sudah mengerti itu. Saya biar saya jawab sekarang. Gimana? Jadi masukku begini loh. Daripada kalian talantung-lantang di sana begal-begal orang atau apa, mending kita begini. Bikin acara seperti ini, kita tanggung semuanya masing-masing. Dan acara ini pun sebenarnya kita tidak mau ambil, bagaimana ya, ambil untung dari acara ini. Putarnya berapa? Ya buat, ya itu, apa maksudnya? Intinya gini mungkin, Pau, taruhan antar kelompok, Pau. Wah, judi sih. Ya, iya, memang gue judi katanya. Haram. Apa ya gak mau Bang Bapak? Haram. Iya gak Bang Bapak? Dosa, judi itu dosa, Be. Kalau menang Abang taruhan mobil, Bang. Kalau menang halal, kalau kalah dosa, Be. Gimana itu, Be? Hah? Udah gini lah, Be. Ini gue lagi kagak mau ngomong serius, Be. Malam aja gimana, Be? Iya, malam. Ah, kena scam. Kena scam tuh, Be. Iya. Karena kalau lu ngomong di sini panjang lebar kayak kucing betek bengek, percuma. Kau kan katanya mau memanggil semuanya, ya nggak, Sanjikun? Percuma nggak, Sanjikun? Yang ngomong nanti, panjang lebar, nanti ulang lagi. Iya. Kau tuh udah tua, tidur. kau bertanya-tanya, makanya saya jawab. Lepas, jangan kupegang, lepas. Sabar. Emosi kali, ledara tinggi. Pau, orang tua, Pau. Iya, dia gue kesel banget nih orang tua tuh nih. Gue kasih tahu baik-baik nih. Masih ngotot dia nih, gak seneng lu ngomong. Lepas. Abu lama. Kabulama. Buka baju gitu doang. Gue pikir juga bisa juga. Apa mau tutupkan sama gue? Ayo. Abulama. Ya sudah kita. Berarti kita nonton yuk. Ya, ke BFL nonton yuk. Iya. Lupa makan mungkin kan dia melamun. Gimana melamunnya? HSH. Buset. Dibakar. Kuatar. Jangan sampai aku suruh anakku mau kumpul kau ya. Jangan sampai ya. Dibuka. Sika di tengah. Ada gila-gilanya juga orang tua nih. Oh, main curangnya kongkong. Sabar, pemeran dulu. Bangsat. Bisa sempet aja anjing dia borgol dulu bangsat emang. Ide-idenya tuh orang tua satu. Mana dari depan lagi ngeborgolnya anjing. Bang. Aku sih kayaknya enggak percaya sih Bang bisa menang. Siapa? Aku enggak percaya sih sama Bapak. Gue yakin Bapak. Ini di mana dia? Bapak 200.000. Yang ke tangan dulu lompat pukul udah. Ayo aku. Pegang mana, Bro? Aku pegang Bapak. Ada yang mau taruhan enggak 200.000 Bapak? Bapak sini. Bapak sih. Udah. Nah, itu. Sekat. Aku menang babe sih, megang babe sih aku. Ya. 200.000 ya. Mau prank sih. Nah. Enggak. Skema babe. Ya. Skema babe. Ya, Bapak. Babe sih. Ya. Wah. Ya. Ron 200.000 Ron, Kakron. Ya. 200.000 Ron. Bapak. Datang lagi IMS ke sini 2 kali udah. Hari-hari Bang Bapau. Mobil lu di mana tuh lu kunci deh.
Kenapa bang? Kenapa bang Dopi? Itu orang gua ada gak? Mobil lu dikunci. Perasaan enggak sih tadi? Gak bisa dibuka kah? Saya punya ini. Yaudah aku balik OTW. Jamu kan? Wah. Ya buat. Gua ini bukan rapet, sari rapet salah. Gua juga nyabut ya. Sari rapet. Ya pada kemana, Cok? Aku mau isoma. Eh, aku enggak kesonya enggak sih. Lizi kenapa, Lizi? Mau istirahat. Enggak apa-apa. Mandi aja. Kenapa emang? Apa TWHS? Kayaan seperti ini. Enggak, itu biasa. Tunggu bapak masih pingsan anjing, tungguin dulu. Tungguin bapak dulu. Nah, di prank mana prank? Bang Bala kenapa Bang Bala? Babe nih dia on top. Be, ada yang terkesima sama lu, Be. Enggak jadi nih, enggak jadi. Oh, enggak jadi. Udah ada IMS belum di tempat Bapak? Udah. Tempat Bapak ya. Tunggu IMS. Sari rapet tuh. Kapal oh. Aku mau ke Promnas terus keluar kota dah. Ngapain orang minum sari dua? Anjir malam. Si lu kalau biar ototnya rapet. Itu kira. Pilu deh. Kenapa, Bang? Mana bapak udah mobil tuh nggak? Tuh di atas, di atasan lagi iri mas ada. Cahin, pau. Kenapa tadi? Betul B. Ada yang terkesima sama mu B. Kenalin B tuh B. Kenalan dong B. Kenalan B tuh. Malu ya jam begitu. Apa B? Babe ini Saya ndak enak di tempat ramai begini, ayo ke hotel. Wah, apa main hotel-hotel ke B? Masuknya ke KPKP ke kemana. Udah mulai bleek ya, udah mulai bleek ke B. Udah mulai bleek ya B. Tuh B kenalin dulu B. Oh iya, saya Arka. Oh iya. Pak, ini Pak, ada yang pingsan lagi, Pak. Oke. Itu, Pak. Tolong, Pak. Daripada Bapak yang ngelamun kan. Nih, Pak. Mana ya? Ini nih. Di bawah nih. Aduh, teriaknya gimana dong? Auto text. Tar. Nah, tuh kelihatan enggak, Pak? Nama Bang Dopi. Router. Mobil gua. Enggak ada. Guys. Di HS kan tadi. Terima kasih udah masukin ya. Aduh. Aku balik ke HS lagi. Oke, aku di HS. Ada suaranya. Nih, Pak, udah kelihatan belum? Belum, Pak. Hah? Bisa belum ada, Pak. Bentar, Papa, ini masih ada yang pingsan, Pak. Sabar, Pak. Mana? Tangan. Nih, saya gendong, kelihatan enggak? Enggak ada, Pak. Enggak kelihatan, Pak. Bentar, Pak ya, misi dulu, Pak ya. Iya. Nah, nih. Nih, saya injek nih, Pak, orangnya, Pak. Nih saya injek. Enggak ada, Pak. Aduh, gimana ya? Berdoa aja dah, Cih. Iya, misi enggak lihat, Cok. Bapak tunggu sini aja dulu, Pak, biar ada saksinya, Pak. Kalau bener Bapak enggak bisa lihat. Ntar Dewa enggak percaya lagi, dikira bercanda. Berdoa aja, enggak bisa, enggak kelihatan. Di mana sih di sini? Ini. Nih. Nah, udah. Mana si Ai? Ini, Pak, tuh. Yang dipegang sama teman Bapak tuh. Oh, udah dipegang. Kalau ada masalah sama anak keluarga gue ngomong aja sama gue. Amin. Ntar nanti kalau misalnya ada yang berkomplain satu, gue paling datang ke tongkrongan lo atau enggak? Gue telepon aja sih, nanti gue nyamperin. Oke. Gue gue punya rasa menghargai orang lain. Jadi kalau gue merasa salah, kayak tadi ini barusan, gue ngerasa bersalah, walaupun
lu ada lu bilang lu berhak minta maaf karena itu hak minta maaf itu hanya di gua karena gua yang melakukan kesalahan gitu loh. Kita tahu dirilah kalau kita salah. Bagus kita bagus maaf. Begitu Bos, saya sangat mengapresiasi begitu. Mengapresiasi. Apresiasi. 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 Ah, ya, ngomong punya ngomong nih cewek siapa lagi nih? Lagi saja. Satu lagi. Kenalin tuh. Apa namanya lu? Saya sudah okay. Kira lampau, enggak usah kok ikut campur. Kok diam. Ah, capek. Orang tua diam dulu, diam, kong-kong. Diam orang tua, kong-kong. Mungkin sekalian aja biar semuanya tahu siapa saya. Anjes. Nama saya Lizzy. Salam kenal. Yo, sampai kenal kak. Suka bapak waya. Suka bapak waya mau. Welcome to kota baru, gitu. Suatu gua apa sih kalian nih maju kan? Tenang. Halo, kamu di mana? Kamu metal di pelabuhan. Ya, udah tunggu bentar ya, aku jemput ya. Aku jemput. Bentar. Halo. Ada suara aku nggak? Halo. Ada. Aku jemput. Iya, aku jemput. Sabar. Iya, aku jemput. Coba suruh dia. Tau, motor mantok. Motor apa? Yaudah. Halo, Bi. Ayo. Izin keluar kota, istirahat. Bang, aku masih ada di kota nggak? Siapi pada si prank istirahat. Kamu sana tadi kemana? Aja. Aku tadi cariin kamu. Habis aku perang. Tadi keluar kota bentar. Kamu kan gak jadi istirahat, kan kamu lagi sakit. Apa? Kan kamu lagi sakit, istirahat lah, jangan dipaksa. Bentar lagi, aku bentar doang ini palingin. Mau kerja siapa? Halo? Ada orang. Kemana, Pau? Iya, ada orang. Ini anak-anak lagi sini. Kok nabrak ya di mataku ya? Hah? Apa, Pip? Siap. Ademu, aku jemput ademu. Eh, tolong dong ini, kurang kendaraannya, Ler. Oh, kamu. Ini motor gua kayaknya nih. Motor gua nih. Motor yang selain di tempat ya. Anak Bekel, jemput dong satu. Ayo, itu, sini yuk. Mau apa? Mau klaim starter pack aku, kayak mana caranya? Coba kita ke Dewa, ayo. Kemana? Toh, bener-bener aja lah toh, bensinnya cuma 7 nih toh. Susah lah, aku gak ada mobil. Iya udah. Ntar ya, kita kain dulu. Ke Perum aja, ntar berdoa dulu. Gak bisa, aku udah coba berdoa dan tadi gak bisa. Gak bisanya apa? Gak bisa pake slash report. Bisa, F8 report spasi. Langsung ngomong aja di situ. Tunggu di Perum aja. Reports pakai T apa enggak? Ntar aku bisikin. Ada enggak? Ada. Lu ninggalin gua, Rizal. Ini si bensin motor bang bapak. Wah. Ini gua lari nih, Pak. Gak apa-apa sih, ntar lagi gue mau tidur nih di gargon teh. Gak besok kan, juga, Pao? Invalid. Pengiriman besok kan? Sini duduk, sini kita doa. Gak bisa. Bang J di mana, Pak? Terowongan gargon nih. Eh butuh dua motor nih, ada pembalap juga nih, satu lagi. Mana Bang Bala di mana? Pau, Bapau. Motor gua lu pakai kan, bucin. Oh, udah dibalas, sabar. Ini nih konsepnya. Kalau udah ketemu cewek nih, keluarga dilupain. Satu lagi.
kan emang gitu kodratnya Pao dari dulu. Tuh jemput tuh Bang Bala tuh, yang lain di mana? Bang Bala tuh jemput dulu. Iya udah Bang Bala. Jemput Temal, gua pamitan dulu. Udah dibales nih katanya, oke siap wait ya kata dia. Bentar ya. Kan jadi kayak kucing gini sih, lucu banget. Ceritanya lagi berdoa. Berdoa apa? Bertapa. Berita JJ tuh radio, izin keluar kota dan beristirahat dan meninggalkan kota kan. Oke, 330 to dispatch reporting 1740 to thank you ya. 9293 batu banget omongan gue. Batu JJ wah. Woi, ini keluar kota ya, teman-teman thank you. Ntar habis kau udah dapat ininya, temen nak ganti baju dulu yuk. Apaan, Pak? Tim kita. Mau enggak? Jadi dulu, jadi. Nanti terus 64. Ini tuh mainan ada yang warna hijau, ada yang enggak tuh apa, Pak Wire, Pak? Yang enggak ada hijaunya itu unlimited dia, Bang, yang dipakai dulu. Yang enggak ada hijau-hijaunya jangan dipakai, Bang, itu enggak habis pelurunya soalnya. Nih gua pakai nih tadi barusan. Hey, are you okay? Amitava. Kali kamu menang kah? Menang. Kan semangat ada kamu soalnya. Semangat lah kita ke Perumnas mengerjakan ini. Iya. Apalagi kan aku duetnya sama kakak ipar. Jadi, itu siapa tadi yang kebonceng? Sama prank. Iya. Relasi mana? Gua mau ngobrol sama relasi semuanya. Makanya di mereka aku jadi enggak ngotak. Soalnya duit sama prank. Ya. Iya, soalnya semangat aku harus jagain kakak ipar juga. Nanti masa nikahan enggak ada kakak ipar gimana? Walinya siapa, Pe? Salam dari Binjai. Kami dari Salento Morero dan Gaya Guzman mengucapkan selamat berbuka puasa. Innal aidin, maaf lahir dan batin. Selamat datang kepada Loncat. Eh, siapa itu ngopen di playroom woi pakai Tech 9? Jangan main-main dulu lah, tolonglah. Jangan nembak-nembak, cowok. Ada polisi ntar. Kasian orang nggak tahu apa-apa lagi dia ngelamun di sini, cowok. Jatuh mal, mal aku jatuh mal. Mana nih? Tunggu bentar ya. Beb. Kamu ya bandel ya, begadang mulu sih. Sakit kan kamu? Ini kalau jadi Wax, apa sih? Kenapa sih? Niau Angel ini kenapa sih? Kamu sih. Kalau jadi kucing udah menceretan kayaknya. Kurang tidur begini. Udah kayak robot. Bang Dop, mantan lu ada di sini nih. Aku ya. Ke sana lagi ya. Jangan sampai tipes. Mau ke mana? Mau dibawain enggak? Tempat bebek tadi. Ke sana. Di Ayesa. Gua di Ayesa ini. Pak. Kok enggak ada bebek? Bebek enggak ada, adanya GS. Ada yang bawa mobil. Oh, bebek. Iya, bebeknya berubah jadi GS kadang-kadang emang. Sumpah. Enggak, bercanda. Itu bantu dulu berat. Mobil taruh mana tadi? Kira si kanpol. Bantu dulu tuh Bang Bal. Bentar aku nyari kendaraan. Nanti. Nanti minta dewa aja sekalian. Minta dewa sekalian. Mana Bang di kasino kan? Enggak ada warnoknya. Jalan yang seberang kasino. Nyewa. Ada kursi kan di sini kan? Mana? Emang mata masih enggak ada kursi? Kursi ada? Ada kan? Iya, kalau enggak kelihatan harus migrasi biasanya. Ada, tapi bebeknya hilang. Iya, bebeknya lagi jadi GS tuh.
Iya. Bebeknya jadi bebek darat. Pokoknya dekat 596 iya. Sebenarnya kan ada. Tadi kan mesinnya Supra. Salam. Diubah jadi mesinnya GS. Si jadi GS. Di upgrade. Nah, habis sih lu, nah habis lu. Rendah banget ya. Rendah tuh, rendah, bisa lah. Kamu bisa berenang gak sih? Bisa dong. Emang ya? Iya dong. Ya, bebeknya jadi GS. Mana mati lagi. Aduh, 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 untung bukan gue yang keinjek. Untung bukan gini. Nih, nih, sini, sini, sini. Sini. Sini, aku ada hadiah sama kamu. Apa lagi? Tadi aku pinjam 3 perban kan? Cantik. Nih. Aku balikin. Jadi 9. Bonjok banget. Iya kan? Banyak banget. Simpel. Tuh ada heli polisi. Mana? Tuh tadi terbang. Nanti kalau ada parasut kita naik heli ya. Gak jadi udah. Mana ya dewanya ya? Coba kamu berdoa lagi. Gak bisa. Tadi invalid katanya. Keluar ke arah jalan desa deh. Emang kayak gitu notifnya ada di atas invalid. Tapi dibalas kok ada message gak masuk tuh. Nah, aku dibales tadi sama Omnivore. Gak ada, mau dibales. Ya udah, tunggu aja bentar ya. Sabar ya. Oke okay. Nah, kelewatan tuh, gue liat motor lo lewat. Sabar ya. Basah banget. Iya, okay. Basah banget. Tunggu aku buka baju aja kali ya. Jangan. Jangan. Ih, batu banget. Enggak. Ya, tapi enggak kayak gitu sih konsepnya tempat umum ini. Itu ada orang enggak lihat. Ih, enggak gitu konsepnya. Ntar kalau tiba-tiba ada kakakmu lewat dikira aku lagi yang enggak. Aku anaknya baik-baik. Jangan dipancing. Aku nyender ya, Bia. Banget. Coba doa lagi deh. Udah aku chat lagi nih. Demi kamu aja nih. Dalam hati dewanya pasti marah sama aku. Gak sabar banget nih orang kata dia. Marahnya ke gua tapi. Astaga, kamu nyender ke siapa? Ayo, kita ke Garkot yuk. Emang ke Garkot? Iya, disuruh ke Garkot, ayo. Yang merasa gak ada kunci, yang udah keluarga dari lama. Bentar. Ini ke HSA, gue kasih kunci. Berangkas. Jep. Apa bang? Pinjam motor, Jep. Urgen, buru. Perlu di mana semua asuransi semua kayaknya. Oke, thank you Jeb, sebentar. Ilah, sabar. Kamu tahu nggak dibilangin apa sama dewanya, katanya dewa sekalian kencan tuh ke Garkot, mana tahu jadi ayang, kata dia gitu. Ditonton kita para ya bener lah warlocknya, gak bener warlocknya mainan yang belum ada durability ya, pegangan ya, masukin ke AESA, jangan masukin ke AESA semua tuh. Lucu kan kalau kayak gini kan, kayak belum lupa ada, gak bakal ini, gak bakal bener. Dewa ntar benerinnya tuh di markas masing-masing doang. Nanti besar. Yang kan ada setanya yang nggak hijau masukin ke AESA. Tetet. Oke, bentar. Halo Pak Sem. Gue tahu itu udah ketemu dengan aku. Oke, siap. Pak Sem. Ini aku, wey. Sini. Ke Purnas. Pau, ini gua. Ya, sini. Mana nih, Pau? Ambil aja kalau mau ambil. Nggak usah. Gia. Gue nggak tahu. Gia.
Gia turun. Sini. Eh, masih. Kamu enggak bisa lepas pelukannya ya? Peluk mulu. Sini. Pak Sam. Iya, ya. Nih. Ayang seayang. Belum. Siap. OTW ayang enggak? Eh, doain aja. Ayang. Eh, Dede, ala Dede. Ada Dede, ada Dede. Eh, ini tuh maksud kepedean dia ceritain kita. Ini mikir kita ceritain dia. Ini ada warga baru, gue bilang. Warga baru. SM. Malas. Di. Parah banget. Abangnya di sini ke. Apaan sih, Sam? Enggak, dia mau ngasih mobil. Ini Sam-nya di sini. Ngapain lu nunjuk ke sana? Dia ngambil mobil, gue bilang. Mikir dia putri ya? Iya. Teh, lu kenapa jadi keboren gini tampilan lu? Kocak. Iya, dia bolong. Goblok banget. Nih, Sam. Gia, sini Gia. Ah. Nih. Kemana? Ini. Itu tante masukin coba kendaraan ke garasi. Sam. Sebentar, tante. Di otot mata. Bunga-bunganya sih yang bener aja, Sam. Sam, gua kok gua enggak dapat sih Sam yang retakanan-retakanan gitu. Gua warga baru kemarin kayak gembel marah. Cewek tuh prioritas. Iya sih, Gia pun Gia pun prioritas di hati gua. Enggak dong. Sam. Kakaknya arahin mata ke sini ntar simpan kendaraan. Apa? Sam. Sam. Oi. Minta bunga, Sam. Oh ya. Seneng gak nih? Celine mana Celine? Ada lu. Habis bikin bebek mampus anjing. Pijit dimakan Mana? Eh, Dek. Udah, kok kamu sih, Mas? Oh ya udah enggak jadi. Mau ganti baju. Tuh udah. Oke, thank you ya, Sam. Makasih. Eh, ayang Sam. Baju hitam udah masuk. Kita kapal banget ya. Warnanya sama-sama gelap. Wah, berarti lo harus minta restu ke gue, Sam. Ada gue nih. Sam, dipermudah dong, Sam. Dia mau ganti KTP itu. Oh, iya, kan. Duitnya udah gue kasih. KTP. Iya, minta tolong bantuin tuh. Saya ntar ke kanpol dah. Ya, ada tuh. Sekarang ya? Ya udah tuh, kamu sama Sam. Titip adik gue ya, Sam ya. Iya. Ayo, Gia. Yeay, gue titipin di panti asuhan, pusing lu. Putri. Wah. Ayo. Tertindas bisa. Otot X dulu cantik. Nah. Nongkrong. Pegangan ya. Iya. Takut nanti kamu jatuh. Kamu kayaknya enggak pakai helm. Oh iya, ke toko baju bentar ya. Ganti baju. Baju aku ya, sangat tidak keren. Putri di mana, Putri? Yeah. Yeah. Oh, ganti KTP. Keram perlu yeah, satu kali bikin satu kali. Jadi enggak kayak dulu, ya yeah, beda. Kalian tuh di mana? Sabar, gue bantuin Putri ke ini, Pau. Ganti KTP bentar. Bohong, bucin dia. Mata lu, ini gue sekalian mau naruh mainan. Sabar, Pau. Bucin. Muke lu gue bucinin. Bapak mana bucinannya, weh? Gak ada. Parah lu pada lu, gak ada yang hormat lu sama sekali lu anjing. Sekarang tengah marah-marah, Jo. Wantaga, takut gua. Sedang tidak baik-baik aja sih berarti. Ini berarti kita sedang tidak baik-baik saja, guys, ya. Gara-gara lu. Enggak, gua tadi kesel banget sumpah tadi. Debat sama Bang Dobis kesel banget gua. Enggak bisa, Pau, enggak bisa. Bisa, gua bilang bisa. Ending gimana endingnya? Tolong dong. Rekits,
ganti kalung dulu. Yuk, cantik. Halo. 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 Can you hear me? Halo. Bang, Morero apa Moreo ya? Morero, Moreo, pikir Oreo. Morero. Ya puter, dijilat. Celupin. Iya, halo. Eh hey, halo halo Gia 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 malah jongkok jongkok Gia halo 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 ya Tuhan ngelamun deh halo halo oh iya siap bos siap bos ayo kita ke HSA bentar ya, aku naruh mainan dulu. Oke. Okay. Tadi banyak banget aku dapat mainan. Tek 93 Python 3. Tambah mainan. Harganya? Python itu 300.000 atau 350.000. Mahal. Iya, kalau aku jahat aku ambil aja enggak aku taruh di kantor. Aku jualin, banyak duit gua. Iya kan bener enggak? Jual aja 300 semuanya. Dapat 6300 kali 6 berapa yo? 1.800.000. Enak banget sekali perang dapat 1.800.000. Kalian kah? Aku boleh masuk. Masuk aja sini. Sembilan mm peluru apa ya? Sembilan mm, aduh, lu masih buka ya bang? Bang. Sembilan mm peluru apa? Sembilan mm itu teknen, 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 teknen. Terus kalau DE apa? DE 50. 50 AE. 50 AE. Oke. Lu ganteng banget kok. Kenapa? Ganteng banget. Iya, mau jalan gua. Gitu. Ya. Tarat 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 tarat. Gia Gia. Oh, Gia Gia Gia. Gia. Pacarnya Kak Salento ya. Pacar Salento. Hah? Enggak tahu. Kamu pacar Salento. Enggak tahu, tanya sama dia aja. Sorry, sorry, salah tek, salah tek. Ditanya malah ketawa. Enggak, kita deket, kita deket. Oh, lagi deket. Iya. Tapi belum pacaran. Allah. Tapi salin tuh suka ngegantung gitu emang. Enggak ada. Jangan ngadi-ngadi, Bang Dopi, tolong. Tapi akan. Jangan deh. Jangan ya. Kakak? Kerja apa? Siapa namanya? Gia, Bia, siapa? Gia, Gia. Kerja apa? Kerja, aku pengangguran om. Emang mau mau kerja apaan? Nggak tahu om, masih bingung. Ikut aku aja daftar YMS. Tuh kamu iya, jadi YMS. Kayaknya ya. Iya. Adik gue jadi YMS emang. Jadi kalau aku kenapa-napa kamu bantu aku. Jangan mau. Ya kan maksudnya kalau aku ketabrak orang kan kamu yang nolongin aku masa orang lain.
Iya juga ya, seru ya. Bang, jadi Salem masih mana? Lagi open enggak lokernya? Kenapa? Kenapa? Putri, kenapa, Dek? Di mana? Ini lagi di Heis aku bentar ya, Dek. Lagi open, Kak. Daftar aja. Kenapa? Ya, dan nanti aku coba ya. Masih, ya, Dek, sama aku. Oke. Okay. Ya udah. Ayo, Gia. Udah daftar. Putar kendaraan enggak, Bos? Nanti yaudah. Kamis ini aku interview. Okay. Eh, okay. Apa? Duluan ya. Bentar. Iya, duluan. Senjata itu jadi bisa dipakai bagaimana sih? Yang ada hijaunya bawahnya. Senjata di brankas tuh kan ada yang hijaunya tuh. Nah, yang lama, okay. Yang lama lu taruh di situ biar yang, nanti dituker. Yang enggak ada hijaunya jangan jangan dipakai. Soalnya itu unlimited anjing. Enggak, bukan unlimited dong. Enggak unlimited toh, soalnya. Masih gua ada hijaunya nih. Habis itu ammo gua cuma 9, gua tuh enggak bisa reload lagi. Iya kan? Ammonya bener enggak? Ammonya bener enggak? Benar. Apa? Ya itulah, gua jalan dulu, yuk. Radang kalbala. Apanya? Apanya, Bang? Nah. Apa? Nih, dulu bentar gua ambil lagi 20. Coba entar angkat tangan dulu dah, angkat tangan dulu dah. Oh, sekarang kau digeledah harus angkat tangan. Iya. Tuh gua lihat. Nah, ini pistol 50 ini pelurunya 50 AE. 50 AE pelurunya. Lu buat 36 aja itu 36 itu sama dengan 1 klip. Oke, ini tunggu gue ini dulu deh. Jangan nembak di sini tapi Bang, ntar ya polisi. Lagi rame ada polisi. Ada 9, itu. Bentar. 36 kurang 9, 27. 50 AE hey, kan? Iya. Rey mana? Belum. Bang Bala, menopi ke permasalahan dulu dah, ada masalah nih. Cepetan. Ya, bentar. Semua, cepetan. Ya, udah belum Bang Bala? Cepat. Nah, coba reload aja dulu. R, otot R, bisa nggak? Kalau nggak, ya udah berarti masih penuh itu pelurunya di senjatanya. Nah bukan, tadi itu gue liat di inventory itu. Itu ammonya cuma 9. Nah, nggak tahu gue. Durability 100, ammo 9. Nah, gue nggak tahu dah tuh, nggak paham. Intinya kayak gitu, Bang. Oh, enggak, bentar. Reloadnya itu cuma R doang. Nah, ini gue bisa. Coba gue tembak satu kali ya, nanti deh. OTW. Ayo, sayang. Hei, dia. Ya. Ya, gia. Ngamun lagi deh. Gia. Bang Bala, di mana Bang Bala? OTW lagi, OTW perunas. Ini ada masalah relasi lu nih. Iya. Ayo. Udah belum? Ngelamunnya. Halo. Aku mau. Kenapa? Aku mau itu apa modif mobil tadi. Mau ganti warna. Aku gak suka warna merah sayang. Ya udah ntar kita ganti ya. Yuk. Ya naik ya. Gak bisa. Otot X dulu, nah. Gitu sih di sini. Iya, kayak karena kamu kayaknya habis ada mantra apa tadi sebelumnya, jadi dia harus angkat tangan dulu. Aku mau ini dong nomornya Apip. Aku nggak punya nomor abangku sendiri. Ya ada bentar ya. Aku juga nggak ada sebenarnya nomor Apip. Gak kan jujur aku. Nanti bohong, bilangnya tukang bohong. Oh iya juga ya. Iya, ini jujur. Ini kita ambil mobilmu dulu ya. Ntar abis itu jemput aku di Perumnas, bisa kan? Ini kan aku mau balikin motorin dulu. Jadi kita ke Perumnas bareng aja. Iya nanti, iya kan? Ngambil mobilmu dulu ke Perumnas, taruh motor ini, baru kita ke bengkel bareng-bareng. Nanti baru modif mobil situ. Itu udah rata kanan juga kok motornya. Astaga bensinnya. Ntar kita isi bensin dulu di kiri. Kasian banget motor orang, gua pinjem kagak gua isiin bensin. Berapa tuh sampai 7 loh. Enggak dipinjemin orang lagi gua motor nih yang ada. Nah. Turun dulu cantik. Nah, paham kan kamu sekarang? Soalnya kalau yang bawa motor paham. Turun dua kali nih. Duh, kenapa sih enggak mau isi? Low. Entar, ini kok enggak mau ngisi sih? Nah, anjir. Tuh kan bingung kan kamu ditanyain orang pacaran ya. Jadi aku juga bingung mau jawab apa, mau bilang iya tapi
Kamunya belum terima. Bingung kan lo? Iya. Ntar dibilang aku ngaku-ngaku, malu juga. Salah-salah anjay. Gini, kamu daftar IMS ntar jadinya? Gak tahu, aku takut nggak bisa bagi waktu aku di sana dan di sini. Iya, mungkin kamu dutinya di sini pagi, ntar sana malam, sore ke malam, bebas. Sefree-nya kamu, tapi kalau emang nggak bisa kan pasti nggak ada masalah juga. Kayak misalnya sehari kamu nggak bisa, orang ngerti juga kali, kan kamu manusia, ada kesibukan juga. Enggak, aku nggak mau kerja. Ya, nggak tahu ah, bingung, ntar aja. Kamu keluarin kendaraanmu. Nah. Dobin hi bro. Ini ke Perum ya. Kapan pun ya segitu-segitu aja, nggak akan ada perkembangan. Jep, thank you Jep ya, motor Jep. Oke, Bang. Ya gitu. Iya, jadi bang, untuk kalian juga gitu. Pip, pip, tuh Pip, ademu minta nomormu dulu, Pip. Kasih, Pip. Kamu belum tukar nomor. Kalian dengerlah baik-baik. Kalian dengerin lah, kalau nggak tahu tuh tanya aja nggak apa-apa. Itu nggak salah kok. Kalian bertanya sama keluarga itu nggak salah. No, catat, catat. Lu melebihi keluarga. Kalau lu melebihi keluarga, apa artinya keluarga? Pau, 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 pau. Abi. Kemarin gue ditampolin pak sama penyetor pak, bangsat ya. Siapa namanya? Siapa? Pak Ilham, Ilham. Gue kan, gue negor, gue bilang. Mana Ilham? Jangan pakai GS, gue bilang. Ntar kalau ada anak-anak dimarahin. Relasinya si Son tuh. Gue sengaja diemin aja, sengaja gue diemin ya. Gue kan pakai baju bebas ya. Gue diemin. Tiba-tiba. Jangan pernah pakai motor selain Harley di depan gue. Ya. Oh. Gue bakar motornya. Gua baik, maksud gua negor biar dia enggak dimarahin. Bakar. Anjing malah digituin gua. Kalau ada yang pakai GS depan komo gua, GSX atau GSR. Depan komo gua nih, pakai rompi mayan, gua bakar motornya. Peter, lu kalau punya lu jual deh sekarang. Enggak gua jual. Enggak akan digunain di keluarga. Keluarga gua bukan keluarga yang pakai kulturnya orang lain. Kultur gua motor. Kita bukan enggak mampu beli GS ya, asal lu tahu ya. Yah. Asal lu pada tahu bukannya kita enggak mampu beli GS. Kita enggak mau. Kita kalau mau beli GS udah ada 20 mungkin guys kita sekarang. Lebih malah. Semua lebih punya GS. Siapa anggota ada ya? Pasti ada tuh. Gak ada yang mau. Pisan tuh kan pisan ya? Bodoh banget anjing. Ya udah itu Bang Bala urus lah. Kitanya tuh kalau ada yang mau ngomong kasih tahu. Mal. Ya Bang, maksudku kayak lebih apalah mengenal keluarga lah. Aku yakin dia ini ke Bang Rey karena enggak kenal, karena enggak tahu nih Bang Rey ini sebenarnya siapa. Masuk kah sini ke Perumnas. Nah, aku yakin akan ini mandang kayak Bang Rey, aku, Bang Lukas. Enggak ada. Udah keluarga semua sama. Iya. Lu ngatain mereka, lu ngatain gua. Kalau lu ngatain mereka dan gua dengar, lu yang gua sikat. Karena di sini situnya keluarga, satu kena dikata-katain, semuanya dikata-katain. Gak usah, gini deh, lu tau definisi keluarga gak lu pada? Gak usah jadi jijik, gak tau lu. Lu gua enggak lupa makan minum, Cok. Cok udah mundurin. Cok mundurin live gua ya. Cok lu mundurin lagi dah. Masih gua lupa makan minum. Ngomong lu lama banget berempat ngomong. Berempat. Masa yang enggak ngomong. Jangan-jangan mereka enggak tahu keluarga itu apa, Pau.
coba, coba disuruh jawab dulu definisi keluarga. Salah satu apa. Coba yang mau ngomong. Cak. Oh iya lu mau makan minum gua, Cak. Coba nih hati-hati. Bodoh banget gua ya. Lu mau makan minum. Tolol banget gua. Golok banget gua. Definisi keluarga itu apa? Apa definisi keluarga? Lu, lu tuh dari dulu ya, Yan. Lagi-lagi. Lu dari kan, zaman lu mau gua angkat prospek, ini ya, nih, lu nih, ini udah paling lama deh warna mereka semua lo, Yan. Sumpah lo. Gak apa-apa, lanjut ya, apa Yan? Apa Yan? Cepet Yan, gua gak mau yang lama-lama, Yan. Dari dulu yang, lambat banget, yang ada Yan. Di otak lu aja langsung keluarin. Jangan takut salah, ngomong aja. Ngomong aja, lu mau salah seribu kali pun gua maafin. Gue bukan Tuhan yang menghakimi. Bukan Tuhan. Gue bukan orang yang menghakimi, tapi orang yang bisa ngasih tahu solusinya, tenang. Bentar. Kalau menurut gue definisi keluarga itu hubungan darah atau ada ikatan dalam kelompok ya. Emang kita ada darah sama? Gak sama kan darah kita? Iya, adanya ikatan. Ikatan. Jadi ikatan. Cuk, goblok banget ya gue ya. Ikatan bang, ikatan. Iya, benar. Keluarga itu ada dua, keluarga satu darah sama keluarga mana yang satu ikatan. Gitu. Iya, gak masuk. Benar-benar, jawabannya benar, Pak. Lu, Gled, apa pula Gled? Apa, Pak? Ada definisi keluarga, Gled? Sini dikit, Pak. Mukanya ada coreng-corengnya nih. Gue liat makin aneh juga YMS nih ada coreng-corengnya. Tanda lahir anjing. Capek. Pemakan minum cepet banget lah, apa ya ye. Aduh, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Saya lupa makan minum, Pak. Maaf, Pak, ya. Jadi ngerepotin nih. Enggak, Pak. Iya. Slip aja, Pak. Tolong, Pak. Dibiling. Oke. Okay. Udah, Pak? Oke. Okay, thank you, Pak. Sorry, Pak. Kram. Gia. Kan contoh, ya. Kamu bilang. Dalam lain. Ayo, jadi nggak? Definisi tuh kayak... apa tunjukin kita tahu gitu apa dia lagi nguping oh enggak itu lagi di tatar pegel punggung gua ya yeah. Punggung gua motor ringan banget ya iya paling enggak lu jawab paling enggak lu jawab itu udah A plus bagi gua ayo jawab enggak sih enggak A plus ya plus lah otot X dulu gila masa ya lu nanti kalau dibutuhin orang kata-kata tabletnya nembus badan lu kas kenapa coba lihat kas iya nih aduh tak ada gue cuma sikat juga tak mana nih jojo pate sikat lu pikir baju ada lu ayo jep jep kan untuk gua definisi keluarga itu lebih gede daripada definisi dari persahabatan apa persahabatan diam toh ini katanya walaupun nggak ada satu darah apa gimana lebih dekat aja sih atau dari kata lain walaupun tidak satu darah kita kayak bersaudara gitu
Iya, maksud gua kayak gitu. Satu gitu, darah di Sandy Source, Pau. Kayak kata anak kesepakan satu. Lah, kita anak Harley, Bang. Kita anak Harley, Bang. Definisinya. Nah, satu tahu, satu Vespa, satu 1 juta saudara, ya. Gitu. OE. Definisi keluarga tuh. Ya, lu, Jeb, Jeb. Udah semua, kasih tahu Bang Nobi, keren. Ya ikatan ikatan dinas ikatan batin ikatan darah yang bukan saudara. Bingung gak lo jawaban gue? Gak kayak gitulah definisi keluarga tuh gini kita ada capek ini definisi ini ya gue tahu ya definisi family kita itu emang bukan saudara definisinya kita tuh ya aja. Kita tuh walaupun kita tidak satu darah, keluarga yang diomongkan bukan keluarga satu darah maksudnya. Bukan gini, walaupun kita enggak satu darah. Inti ini nih Pau, inti dari semua inti nih ya. Inti dari semua inti, keluarga itu walaupun kita bukan satu darah, tapi kita memiliki ikatan seperti satu darah. Ikatan bersaudara. Susah senang bareng-bareng. Di atas dari ikatan persahabatan intinya. Yang sama kami gitu. Kalau lu mati ya udah. Kubur. Enggak. Kubur. Jadi kalau misalnya keluarga ya kalau misalnya lu jatuh ya tuh bareng benar. Susah bareng ya benar. Mau kalian gimana pun ya bareng-bareng. Nah, makanya kita itu makanya tadi gua ngomong. Lu kalau ngatain keluarga gua, diam dulu bisa enggak lu, Kas? Lagi ngomong. Kena semprot lu, mampus. Jadi kalau misalnya diam dulu enggak lu salah tot. Mampus lu tok kena semprot. Jadi kalau misalnya kita kayak gua ngatain tadi kan si Gilad ngatain si Rey, berarti lu ngatain gua. Paham lu? Iya, Bang. Semuanya, kalau lu mau ngatain keluarga gua, itu berarti ngatain gua juga. Karena ikatan kita keluarga, jadi kita mau seneng bareng-bareng, mau kita kaya ya kaya bareng, miskin ya miskin bareng. Kalau lu merasa lu nggak mampu, ya namanya keluarga kan selalu membantu keluarganya. Sekarang nih saling kayak gini, dungin. Masalah lu ngatain keluarga gua. Kalau lu ngomong gua terima, gua nggak terima. Gua nggak terima, lu ngatain keluarga gua kayak gitu. Sampai mana berlaku lu kayak gini? Lu mau berkembang kan? Mau berkembang, gue tahu, gue ngasih jalan ke kalian nih ya, kalian tuh enak loh, serius. Kalian di keluarga lain, kalian tuh nggak diajak nongkrong kayak gini, serius gue nggak bohong gue. Kalian tuh jadi kacung, ngerti ya? Sadar. Udah kaya, udah dibuarin aja. Sadar. Nah, nanti kalau udah bikin orang mereka kaya, sadar. Buang. Mereka tengah cari yang lain. Kalau udah nggak kondusif, nggak produktif nih. Terus sekarang ngasihnya 10 paket. Senang tuh mereka tuh. Iya, bagus, guys. Lagi 10 paket. Lusa, lu enggak ngasih apa-apa, 2-3 hari, enggak dia apa-apain, enggak dicariin lu, Pade. Percaya sama gua. Enggak ada tuh mereka dijakin ke radio. Enggak ada gua lihat luar. Cobain aja kalau enggak percaya. Nih, kalau lu enggak percaya sekarang nih, kalau udah mau cabut dari sini, cabut aja enggak apa-apa. Gua hargain. Tapi jangan nyesel. Perlakuan orang sama kita itu beda. Gak kita apa-apain kok kalau mau cabut kok. Iya. Gua tahu. Emang kata-kata gua kasar. Gua kasar karena gua ngajarin orang dengan gitu. Kalau gua enggak kasar, orang enggak akan ngerti. Kas lu kenapa, Kas? Kagak kangennya gua sama Tiar. Biar orang yang gua kasar. Iya. Mereka tahu. Iya. Lebih baik gua enggak salah. Hey. Masih nguping. Mau kemana kita? Kepala itu kan katanya mau modif mobil kamu. Ayo, nanti gak ada mekaniknya. Emang sekarang ada? Ada satu sih. Daripada nanti cek gak ada sana. Udah aku turun dulu ya. Nah, keluarin, nanti aku yang bawa mobilnya. Astagfirullah. Kamu yang bawa mobil, aku bawaannya pengen dekat sama Tuhan ya. Lu mau kemana? Mau modif mobil. Si Gia. Mau ikut gak? Kagak. Tadi lagi ada. Bye. Yaudah. Ayo. Pau, gua mau di mobil bentar, Pau. Sebelum badai. Emang badai? Katanya jam-jam 8 bakal badai. Ini kan udah jam berapa nih? Jam 8, jam 7. Kapan? Ini baru jam 6.
Iya, kan lebih cepat lebih baik. Iya sih. Ya kayak kita. Gimana gimana? Aku tahu sih kenapa nih mobil kamu nggak bunga. Makanya kayak hati aku lagi berbunga-bunga. Bisa banget ya. Lah iyalah bisa. Buktinya aja aku udah ngasih kamu bunga dua kali kan hari ini. Aku gak mau ada stikernya gini ah. Ya udah dihapus, dicopot dong cantik. Emang stikernya ada apa aja? Gak ada kucing kayak Niau, Miau tadi kan ada tuh yang punyanya si Putri. Gak tahu juga deh aku, soalnya gak punya jazz aku. Mau beli jazz di dealer juga ntar dikira mobil cewek, starter pack cewek. Itu siapa berapa yang dealer? 5 juta, 5 juta. Kenapa, Bib? Oh, padahal mobil Jepang. Ya, Uci minta temenin ganti baju. Iya, jazz itu mobil Jepang ya? Kan Honda. Enak banget nyedotnya. Haus, Bu. Haus. Bunyi antara bunyi air yang mau habis sama bunyi es batu tuh, mohon maaf. Rame banget. Rame tuh. Apa tuh? Gak tau. Bentok. Udah 61 orang ya di kota ya? Kan makin lama makin rame kok. Aku mau habis sini, aku mau ke sebelah. Ya udah. Main lah ke sebelah. Gak mau ngeliat kamu ngebucin, sakit hati nanti. Canda, canda, canda. Aku lagi nge-vlog loh ya ini. Apa? Iya, lagi nge-vlog. Maju apa mundur itu mobilnya ya? Maju, maju. Kelihatannya mundur kan karena kita salip. Nah kalau ini apa ya masalahnya orang ini ya? Sumpah kalau itu warlock juga. Enggak, itu orang. Cuma tadi kalau misalnya enggak bareng kamu ku kejar balik itu anjing sumpah ku maki-maki. Bodoh banget. Udah ngelawan arah mau ditabrak pula orang kan. Ada otaknya. Ini enggak bisa naik ke autopilot. Nggak tahu, nggak pernah nyoba. Kalau di Bangga kan bisa. Tadi lu diras sama ini ya. Sama tadi aku naik taksi. Terus tiba-tiba dipanggil sama dipanggil. Yang supir taksi tadi tuh bilang lu diras sama Alma lu katanya. Yoi. Gimana lu butuh jemputan nggak? Nah, masih ada, untung aja masih ada mekaniknya. Kamu lihat ya mobilku tadi di sana. Aduh lihat lagi. Ayo turun. Oh mekanik. Tiba-tiba udah ke dalam. Iya turun dulu. Otot B dulu, kamu pakai seat belt. Pasti kalau aku tebak kamu warna pink kan? Gak tau. Pink salmon gak? Iya, bisa. Apa electric atau pink atau sugar plum? Lihat ntar aja deh, apa... Apa warna ungu dikasih perlesen warna pink? Gimana? Apa ini? Mobil ini? Bapak kan pake mobil ini, masa mobil yang lain? Iya enggak, ini... ini tau gak mobilnya Dewa aja? Gak ada yang bisa beli, aku pinjem. Thor bukan om yang punya om? Iya, perbaikin aja soalnya. Gak ada lagi, makanya aku eman-eman banget di mobil. Kencang soalnya. Pinjem om sehari om buat pursuit boleh gak om? Aduh, emang bisa ya? Enggak sih. Enggak lah. Kan enggak punya kuncinya om aku om. Bisa kok coba pakai. Enggak mau nanti libur. Serius bisa.
Iya, mekanik bisa om. Mekanik mas semua kendaraan bisa om. Kalau nggak bisa kan CRPC gimana? Warga bisa kok. Kalau nggak salah ya. Dari ini kursi kanan. Kamu ke HP. Kamu turunin dulu itu om. Iya. Jam itu, om. Iya. Saya lagi ngobrol om ya. Kaget saya juga dibuka HP. Jadi ratakan ini. Masih memaksa. Masih. Terus om, pepet terus om. Biampe dia rata ke kanan-kanan sampai keluar kanannya om. No kan. No. Sabar om. Pelan-pelan. Oh, abis itu mau di PMJS om. No. Mekanik soalnya cuma tinggal om aja nih. Yang lain repair kit bisa gak? Repair tool om, repair tool. Ah, itu dia. Oh, omnya kalau dikasih repair kit nggak bisa juga baikin sendiri om. Iya. Lu yang nggak, lo yang denger, lu yang budek, nggak ada suara tiba-tiba. Om. Nanti totalnya berapa om kasih tahu aku aja. Nah om sebelum badai nih om. Kok tahu dari mana om badai? Lah di HP om gak emang nggak ada infonya. Oh enggak ada. Wah, HP ada Om enggak. HP. Enggak. Om aku nge-vlog lo, Om. Tolonglah, Om. Enggak bener. Tolong Mbak Regina, tolong ini min satu ya. Gak. Tolong Mas Dean, tolong. Ini enggak. Aduh, enggak kenakan lagi. Enggak bener. Enggak. Itu ngikutin dia aja maunya gimana tuh. Nanti biayanya kasih tahu aku aja. Loh, ini dulu aku mau bayar, mau beli repair tool. Astaga. Ya elah om katanya tadi gak denger. Iya omnya nih bercanda mulu. Ya kan radio aku itu lagi radio. Lagian radionya di depan kita ya, kita kan ngomong sama kita om. Bentar ya. Mobil apa ini? IMS mobilnya begini kah? Mercy, enggak ini dipinjemin Dewa. Mobil kayaknya di atas, mobil atasan dah. AMG GTR. Oh. Keren banget. Nanti ya, tunggu aku jadi IMS, nanti aku bawa jalan-jalan kayak gitu. Tapi kalau jadi IMS, mending jalan-jalan naik heli lah, lebih keren. Gimana sih? Nggak macet, nggak mungkin nabrak. Paling mentok jatuh, nah, meledak doang, kayak nggak kenapa-napa gitu. Meledak doang ya. Dia habis istirahat dulu, ngop-ngop mulu dari tadi tuh, udah tuh. Oh, beda ya. Jangan dipaksain, ntar tipes. Kalau sakitnya di kota nggak apa-apa, kalau sakitnya yang arwah. Yes. Iya. Ada uang tuh jatuh tuh. Ada uang jatuh, gimana sih? Om, uang jangan dibuang-buang om. Kartu pasien ya berarti ya. Jangan diambil pak astaga, mau diambil. Itu duit. Batu banget mau diambil. Mana nih? Nah, ada tuh siapa tuh yang kena tuh? Aku. Oh ini Pak Agus. Jangan diambil duitnya woi. Parah banget dia bisa diam. Dah, udah sih. Duitnya hilang. Mana ada aku ngambil om? Duitnya hilang. Om yang bener lah om. Saya lo udah injek duitnya om. Kok bisa lihat sih? Kan kata tadi uang jatuh. Gimana sih? Wah, rusak, fail. Duitnya nggak kelihatan. Orang tadi lo, udah gayanya nginjek lo, sambil nunduk gini lo, wah parah sih. Omnya. Omnya ketahuan kalau nginjek sambil dongkok gitu. Aku tadi niatnya sekalian ngiket tali sepatuku ini lo, om. Lihat lo, tali sepatuku lo, wah kan, wah nggak bener Mbak Rek, nggak bener. Rusak. Lo nggak apa-apa deh di blacklist tapi dimodifin dulu om. Habis itu di blacklist nggak apa-apa. Tadi mana dua dimana om? Lah tanya IMS ya, tanya IMS ya. Diinjek sama dia. Pak IMS tolonglah, itu masih ada tuh lo di depan ini lo. Nggak ada, udah.
cepet banget. Tuh dia coba dit itu. Tuh diambil lagi sama IMS-nya. Diambil lagi. Eh, buru Mas. Keburu badai. Ayo. Keburu mobil bannya jadi 3. Cepet. Iya, keburu Jazz-nya berubah jadi AMG nih mobilnya. Bu. Coba ping Mas. Oh iya, coba pingnya. Belum. Belum ini IMS. Belum ya. Wah, bener-bener Pak IMS enggak bener. Batu juga nih lama. Pak, buruan Pak, ini mau badai. Off duty, cepetan anjing. Cepetan om. Loncat dulu dah, ada kecoa. Loncat dulu. Loncat dulu, Om mekanik. Ya udahlah, udah naik juga. Enggak kelihatan kok. Pura-pura. Di mana papanya? Warna. Warna, iya, pink, warnanya pink. Warna hijau. Ini mobil saya, Om. Oh iya, aduh maaf ya. Pink salmon, sugar pump, kalau nggak elektrik pink. Pink dalamnya pink juga nggak? Ini yang dihilangin nggak? Stikernya ada apa aja? Coba lihat dulu dong. Stiker dulu ya. Ya stiker dulu deh, coba lihat. Oh nggak ada stiker kok deh ini, Pak. Hah? Ada? Gitu. Masa nggak ada sih? Ada Mas. Siapa yang jemput tiga kan? Kok pink ya, ntar warna dulu. Oh, tadi minta stiker, sekarang nggak minta warna, piye sih? Angel wes, angel. Ini apa ini? Oh, repair toolnya belum. Ini ada pink salmon, sugar pump, sama electric pink nggak sih? Tiga kan pink ya? Cuma tiga doang. Lah, aku dulu mekanik om. Oh iya, sorry om. Iya, makanya aku tahu. Cuma tiga doang pinknya. Iya, cuma tiga, electric pink, sugar pump, sama ini, pink salmon. Kalau kuning? Oh, kuning, coba berat kuning, Om. Mulai-mulai berat nih. Iya, mohon sabar, Om, ngerti lah, Om, wanita. Oh iya. Kuning kan? Ini kuning kan? Enggak, orange ini. Ya, kuning mana kuning? Yellow dong, Om. Pertanyaan macam apa nih? Coba, Om. Kuning putih coba. Yellow. Kamu kuning apa putih nih? Kasian. Putih coba. Putih. Putih. Paling putih. Tonton tapi kuning, tapi kalau putih nggak bisa pakai perlesen kamu. Soalnya nggak bisa ketubruk warnanya. Putih lucu. Bisa tuh pakai perlesen merah kan ini. Iya, cuman abu-abu putih. Itu Om, bukan putih. Pure white nah. Paling. Pure white. Nah, apa nih? Yang mana? Ini aja. Yang ini. Nah, ini berapa total dulu kan? Gak bisa ngasih duit Om nyedal mobil. Anu aja. Hei, pakai motor siapa Bang Dopi? Ini 30 aja. 30 ya udah catet 30. Kucatetin Om, kucatetin. Ya gitu ya. 30. Karnya mana? Itu perlesennya enggak mau diganti dulu warnanya. Masih kelihatan tuh perlesennya. Coba pakai apa kalau putih? Kalau putih gold kali. Coba. Jangan coba nih, beneran nih. Enggak, coba lihat gold dulu, Om. Maksudnya kan bisa dilihat, Om, warnanya, Om, perlesennya. Enggak. Nih. Tapi enggak terlalu berpengaruh. Brass gold. Coba. Nih. Udah nih. Enggak terlalu kelihatan ya. Bentar, Om, cuci dulu, Om. Nah, iya, emang harusnya gitu sih, Om. Harusnya kan Om yang mekanik. Kalau aku bisa nyuci, aku cuciin sendiri, Om. Masa enggak ada produksi kan ibu di sini? Masih ada antri satu pula nih, kapan aku duty nih? Ya 3 hari lagi lah, Om. Capek, Om. Baru aku bangun sebenarnya bukan buat on duty, malah di SMS. Siapa tadi? Brush gold ya. Coba lihat brush gold gimana? Kelihatan enggak? Bentar, Om. Atau mau ditimpa putih lagi aja warnanya, biar putih full gitu, enggak usah pakai perlesen. Betul. Kamu kayak gitu. Oh, udah putih aja berpijak yeah. Sebeneran. Ya udah. Aduh, jadi putih ya ini. Iya, timpa lagi berapa putih, Om? Yang apa? Pure white coba. Pure. Ya, pure white. Om, apal banget ya. Om, aku dibilang mantan mekanik kok guyon terus sih sangen. Pure white nih, pasang enggak? Iya. Ya udah 60 berarti udah. Nah, terus stikernya. Stiker dulu bentar ya, di mana ya? Stiker tuh di ini loh, Om. Aduh, apa sih namanya? Apa sih katalognya namanya, Om?
kepala gua. Ntar body part. Body part lupi. Harusnya. Harusnya kalau enggak di body part di ini stiker, emang ada stiker kan katalog rasaku. Kak, mau di itemin enggak ini dashboardnya? Dashboardnya coba lihat warna dashboard. Ini normal. Nah, ini di itemin. Mau enggak? Bagusnya gimana? Coba sebelumnya. Di itemin sih sebenarnya. Coba. Ya udah. Ya udah. Joknya enggak bisa diganti putih. Bentar, bentar. Coba sabar. Ditemin berarti masih berapa? Duit Om, sekalian Om. Ya udah nanti sekalian Om, biar enak aku juga. Ada duit Om di kantong Om. Ya udah ini piro? Piro ini piro sama ini sekalian. Jadi aku ambil duit yang buat berarti 50 sama 60 sama 10. Tok, di mana tok? Om, mana? Aduh, tar. Aku ambil duit dulu. Bentar, aku lagi mau di mobil ademu ini. 3 di bengkel. Kenapa? Ada ahli kah? Ada. Nih, berapa ini tadi? Di depan bisa dipasang nih, Kak. 110. Nih, Omnya turun dulu dong dari mobil. Gimana aku mau ngasih duitnya nih, Om? Mohon maaf nih. Pakai di kaca. Motor masukin ya, bentar lagi badai. Oh, bisa ya? Ada. Kemarin kan enggak bisa, Om. Coba lihat spokboard depannya. Tadi udah belum diitemin ya? Belum. Dashboardnya. Nah, diitemin dulu. Nah, baru lihat body partnya. Bumper depan bisa ditambahin nih. Mana? Dipasang enggak? Mana? Enggak kelihatan, Om. Ini bumper depan ini nih, ada bawah. Sebelumnya gimana? Sebenarnya gini. Mau ditambahin enggak bumper depannya? Ya. Mana lihat tuh. Tuh, jadi nambah. Jadi ada kayak side skirt-nya gitu loh. Mau. Ya udah berapa? 70. Oke. Pasang. Aduh. Kantong piro, Om? Kantong Niki Garcia. Emang ngeselin cok keluarga Garcia nih. Nih, Om. Apa lagi? Lampunya lihat. Coba lihat. Bisa ada banyak tuh, buset. Warna kita yuk. Apa lagi? 1, 2, baru 2 nih. 2. Loh. Itu depan Om, lampu depan. Oh, cuma ya enggak, pilihannya cuma 2 maksudku. Satu doang. Oh, satu doang. Cuma ditambahin ini. Lampu. Tapi bagusan biasa sih. Kayak Nora enggak sih itu. Tos. Tuh. Nih, bisa ditemin. Enggak usah. Enggak mau dia karbon, Om. Enggak mau. Bukan anak racing kok yang punya, Om. Ini apa nih, Om? Lah Omnya nanya aku nanya siapa kan Om yang lihat katalog kamu ya. Kamu belakang bisa di-cut nih. Mana coba lihat sebelumnya apa? Sebelumnya gini, panjang. Kalau ini jelek ya, tapi warna-warni gitu lampunya. Mana sih? Ini nih lampu. Nah, tuh lihat tuh. Lampu yang di atas itu lampu merah ini loh, dan sama merah terus? Ini. Nah, tuh kan nyambung. Nah, kalau diganti gini di buka. Oh, enggak usah. Enakan nyambung ya. Iya lah Om. Aku kan sama dia kan nyambung terus. Ini member belakang Om, member belakang. Member belakang, coba lihat. Nih, ini sebelumnya. Kalau ini dipasang nih. Nah, dipasang. Kalau ini dipasang, soalnya depannya make, belakang enggak pakai aneh. Piro 70. Ya Om, apalagi. Lampunya belakang ganti Om. Lampu apa? Enggak, aneh, sama aja dong itu. Kalau kita harusnya mending pasang atasnya. Enggak, aku tahu niatmu. Ini apa tuh namanya, pinjakan apa sih? Side skirt mana, coba lihat. Ini normal. Kalau dipasang. Kayak enggak ada bedanya anjir. Iya, sama aja. Ada anjir. Cuma di belakangnya doang Om yang tipis banget ini. Pakai spoiler enggak? Tuh. Bebas, dianya mau pakai enggak? Balik lagi ke dianya kalau. Bagus enggak? Spoilernya ada apa? Spoiler cuma satu. Bagus banget. Cuma satu doang. Cuman satu. Kok cuma satu mending enggak usah dah. Ini spoiler normal. Normal aja nih. Normal maka malah aneh begitu. Ya elah, pasang lah, Bro. Enggak usah, Om. Bukan masalah harganya, Om. Bagus enggaknya look-nya. Kucuannya, Om. Coba stiker deh Om, stiker dulu. Ini neon lampu depan mau dipasang enggak? Kalau itu pakai neon, pakai biru. Bang Salen tuh. Berapa? 35. Bang. Apa-apa. Lu
mobil lu ya ini bang? Bukan, mobilnya Gia. Neon bawah mau dipakein gak om? Neon bawah tergantung dia, mana, tapi bebe? Alay sih, tapi alay sih. Alay, no. Bagus bang, gak apa-apa. Tapi kalau mau sih nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Warna pink aja ya, pink salmon kali ya. Gimana bang? Pink salmon. Nah iya, gitu. Udah berapa? 20. 15. Alhamdulillah tumben. Keluarga Garcia ada baiknya nih, pasti ada maunya anjing. Nah tuh. Stiker dulu deh om, ganggu banget bunga-bunga ini sumpah. Stiker. Buka sorong nih. Badai bang. Ayo om, waktu kita nih dikit banget loh. Belum jalan aku ke kota om. Nah, lihat stikernya apa aja ya. Tadi bisa. Nah, ini stikernya coba lihat apa aja. Ini cuma di aku bisa ini doang. Stiker lagi ini. Mikir-mikir dulu nih. Bisa om. Semua ini semua barang. Oh, yang benar kamu. Ini mobil belum bisa. Ini kok udah jadi bunga-bunga lagi, beda tapi bunganya. Bagus ya. Nah nih, nah itu. Ini om. Nah ini aja ini, nih, bagus. Jadi aku gak kelihatan, tapi di ini. Coba lihat tadi, yang tapi tadi mana? Tahu ya om. Ya lihat dulu. Bentar dulu, aku ngomong dulu. Ini gak tahu. Iya tahu. Nanti kalau takutnya gak kepasang kan? Iya. Nah yaudah lihat dulu aja yang penting. Nama juga usaha. Om. Dua. Ibu. jangan yang ini om. Sering. Oh Nichan. Arah. Cuma itu doang. Bagus yang simple sih tadi yang sebelum ini bunga-bunga ini kan yang kupu-kupu kurang nggak kelihatan tapi masalahnya ketimpa juga om nggak ini sih ini apa ini baru kelihatan kupu-kupunya nih mau ini ya mau yang ini mau tapi berapa ini berapa ya? Tapi aku lebih serak yang serak satunya sih yang polos yang tadi yang di bawah doang om coba stiker ya lihat yang di bawah doang tuh bukan yang ini. Ini juga lucu. Enggak ini sih. Bukan. Nah, ini sih. Ini simple nih yang tadi. Ini. Tadi sebelum Manichan, Om. Om enggak kelihatan. Om. Sebelumnya, Om. Omnya tahu sebelum kan? Ini. Ya kan? Enggak. Enggak jadi. Atasnya ada, Om, ternyata, Om. Yang mana yang mau kucing? Yang kucing. Apa yang kucing? Yang kucing baru stikernya ganti warna pink salmon gitu ya. Coba. Coba aja dulu. Lama ya modifnya ini ya. Nah. Yang kucing yang lain om yang sebelumnya. Lagi rusak om. Sebelumnya om. Kok omnya malah maju terus sih? Kelewatan. Wah, batu. Sumpah stiker enggak kelihatan om, sumpah. Batu banget. Min satu mekanik. Lu lama-lama lu. Min satu mekanik. Batu lu. Gak bisa, om sumpah. Om, udah. Ini tapi bagusnya yang warna hitam gak sih? Biar kelihatan. Kan konsep mobilmu hitam putih. Ya udah, berapa? Bagusnya yang ini, gak tahu berapa. Lah kok gak tahu. Bisa dipasang, kocak. Kok gak bisa dipasang? Ini om, bisa. Bisa, batu banget. 50 om, 50. Batu kau ya, Dek. Nah. Ya, velg. Mau rata kanan juga. Velg, udah rata kanan sama Sam kok tadi. Ya ampun. Velg dari tadi gak bilang, Om. Ya salah, kan satu-satu. Stikernya ganggu anjir bunga-bunga begitu. Lama banget dah. Sabar. Ya maaf, Kak. Mau velg apa tipenya? BBS coba lihat, Om. Motor. Loh, kan lihat yang memperlama tuh mekaniknya lo. Nyaraninnya tuh yang di luar nalar, mobil disuruh pakai velg motor. Belum aja Harley ku tak ubah pakai ban offroad biar usah offroad ya. Cepetan. BBS import sport. Mana Vizi? Coba lihat BBS gimana kok di sini. Kan mau lihat dulu. Oh, iya, okay. Wah, min satu keramahan pelayanan sini. Malah dikasih ban offroad loh. Gak bener. Ini impor nih. Terus kan ada mereknya om di katalognya om. Apa BBS? Coba lihat BBS.
Omnya lebih tahu daripada saya ya. Terus bilangin aku mantan mekanik kok, enggak percaya. BBS. Iya, ada Om. Masa di katalognya enggak ada BBS, ada kok. Sport coba di sport. Kalau enggak ada di import sport. Harusnya di satu. Omnya kok pasang apaan, Om? Halo, Om. Usah dulu lah. Velg ya, bagus. Om, halo. Kan? Mau pakai velg ori aja. Enggak apa-apa, ini dulu aja. Ya udahlah, knalpot bisa ganti enggak? Pasang aja. Ya elah, pasang aja. Enggak usah, ntar aja nih, kasihan Mas. Pasang aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Tante. Enggak apa-apa. Kami sampai kelar badai pun memang di sini rumahnya. Iya. Santai aja. Enggak apa-apa, udah biasa. Pasang enggak ini? Jadi pasang enggak? Iya, ya lihat dulu velg ya. Orang velgnya dia aku enggak ada berubah, disuruh pasang apa yang dipasang? Dipikir nambal ban nih, enggak bener. Ya Om, bagus Om. Udahlah, Om tinggal pasang doang ini. Gak mau. Omnya ini mau dapat duit tapi gak mau kerja loh, parah banget. Lah ini kerja Om. Yang ini bukan pelek impor soalnya Om. Masih peleknya ini. Ini yang lokal. Nih mulai ini ya, mulai ini. Iya, nanti kalau aku bilang oke, aku bilang stop. Om tinggal cariin aja lama terus. Nih, lama nih, bebas ya, deh. Kan lihat-lihat lu satu-satu. Awas aja kalau gak jadi nih. Jadi ini bagus juga sih, oke juga sih tadi. Mana ini yang mana juga yang ini tadi? Juga oke. Oke ya, aja semua Om. Ya jalan aja dulu. Kalau bisa pisah satu-satu, aku beli satu-satu. Kamu kalau ada yang serak ngomong juga ya. Ini BBS kayak ini gini nih. Ini enggak sih, udah ini Om pasang ntar ya. Terlu tergantung dia. Gimana aku, Om? Terserah deh. Coba lihat yang tadi Om sebelumnya. Berarti kalau musyawarah Sebelumnya lagi. Ini BBS. Lagi sebelumnya lagi. Ini oke enggak menurutmu? Boleh. Bukan yang ini, yang satunya. Yang ini. Kamu gimana? Mending yang aslinya sih kalau kata aku. Ya enggak sih? Kurang. Standar iya kurang. Ya ini udah enggak usah. Coba yang sebelumnya lagi, Om. Sebelumnya lagi. Ini. Lain, sebelumnya lagi. Om sebelumnya Om. Nah sabar, ini. Sabar Om. Ini gimana? Omnya pahal banget. Terus diubah warnanya. Ya bah putih. Jadi warna gold, brass gold bagus. Ya udah, berapa Om? 70. Dalamnya bisa diubah enggak sih Om? Batu juga Omnya, enggak bisa. Enggak, maksudnya interior warna interior ya. Cuma dashboard doang. Oh ya udah. Udah warna goldnya, warna peleknya diganti brass gold. Itu min 1 udah sorry. Brass gold. Pakai yang tersmo kah? Enggak usah, tersmo enggak usah, alay banget. Sick banget. Gold apa? Gold. Brass gold coba. Ti bagus enggak? Coba putih om, peleknya. Emang katalog warnanya di sini enggak kepisah ya, Om? Enggak. Gabung-gabung semua. Oh, malah pantas ribet Omnya. Kalau dia kepisah enak. Putih-putih semua. Kalau warna mobil baru kepisah. Oh, alah. Enggak ada putih. Lah, emang enggak ada putih? Enggak ada. Hitam aja kali ya. Bagusan hitam sih. Ini enggak? Pakai ini enggak sih? Ini keren enggak sih, Bro? Ini kecoklatan masih, Om. Coba warna biasanya sebelumnya awalnya gimana velgnya? Ini yang putih. Ini putih kan? Enggak. Abu-abu. Kayaknya warna bawaannya hitam udah Om, coba lepas dulu. Enggak usah dipasang dulu warnanya. Hitam aja udah. Ini udah. Ya udah hitam aja gini oh, aja. Oh. Omnya tadi minta apa putih ya coba. Oh. Udah terpisah ternyata. Maaf Bang. Oh, kan. Ente. Nah, ini tadi putih tuh. Ini putih. Enggak, putihnya ada banyak macamnya. Pure white, yang pure white. Pure white. Pure white apa yang putih?
Ya udah nih aja. Berapa, Bang? 25. Rata kanan juga. Eh, udah rata kanan ya? Udah. Udah kan? Enggak usah tes smoke kan? Oh, udah. Udah pasang, Om. Udah pasang dulu. Udah, suka. Oke. Belum. Belum kah rata kanan lagi ya? Kamu aja tak ada kata kananin mau enggak, Om? Apalagi. Jangan lupa makan minum, Bi. Kayaknya ter smoke bagus deh, Kak. Enggak usah. Alay, Om, batu banget. Udah, suka gitu aja. Eh, bagi makanan dong, habis. Ngobrol dong makannya. Habisnya kita beli ya. Buset full cash. Buruan tau badai, mobil adek gua ntar malah asuransi. Buset full cash. Iya full cash gua. Klaksonnya ganti gak klakson? Oh iya klakson kamu nih, kamu ganti? Enggak. Oh udah enggak usah kata ya. Ya udah. Kenapa tuh enggak bisa diganti ya? Enggak ada body partnya ya? Ya udah, thank you Om ya. Masih Om. Ya udah. Mari Nick, Lenik. 26 Om. Ini siapa sih namanya? Salento. Ya udah, thank you ya. Wih. Lucu tengah luka dong. Lucu hampir nabrak. Suka mobilnya gini aja udah ya. Apa ada lagi? Modif. Naik pesawat dong. Mau naik pesawat lagi. Pesawat apa tuh? Pesawat nggak tahu juga. Belum kenalan aku sama yang punya pesawat. Lagi balapan tuh pesawatnya. Bibi. Huh? Coba cross arm set bagus enggak di mobil? Kalau bagus aku wow. mau sambil foto. Atau bagus. Oh, enggak jadi. Kurang miring. Capung. Apaan capung anjing? Kok gitu? Eh, kamu ngapain? kamu ngapain, sayang? Setirnya di kanan ya? Iya, setir di kanan. Kakak kamu mantau kamu tahu dari vlog aku. Kurang ajar banget ya? Apa sih, Kas? Parah banget ya? Masa aku dimarah-marahin? Padahal kan aku nyenengin adenya ya? Emang aku ada nyakitin kamu dari tadi nggak ada kan? Gak ada. Karena aku nurutin apa yang kamu mau. Akankah Gia tersalento-lento Lukas Guzman Morero X Guzman kah nih? Tapi masalahnya kenapa aku tadi sebenarnya jujurnya kurang serak putih kenapa? Kenapa? Soalnya kok di sini kan gak ada kanebo ya. Kalau mau cuci kan harus ke mekanik tuh atau ke tempat cuci. Gitu. Kalau kotor takutnya ini banget. Kelihatan banget, ketara banget. Paham enggak? Sayang. Masih cantik-cantik mobilnya kotor. Lah stream snap gua aja. Golok banget lu kasanya. Kalau Jazz banyak modifannya aku sih mau beli juga sih. Keren malah kalau banyak modifannya. Kayak kenapa pot bisa diganti.
dimasukin dulu kendaraannya. Bi. Ya lupa turun. Ngelamun lagi kan nih? Tapi nggak bisa turun. Otot B-nya dulu dilepas seatbelt-nya, cantik. Iya. Nah, di otot mata tuh. Nah, pinter. Kemana lagi kita? Kita mau beli makan dulu ya. Beli makan dulu ya. Kamu lapar kan? Ayo kita beli makan dulu ya. Motor siapa nih pakai aja. Soalnya udah mau badai, jadi kalau kita ke stop di jalan kan motor orang yang asuransi. Okay. Iya, tapi kan ada dijual, Pao, di dealer Honda Jazz. Motor siapa ini? Ntar lagi meledak ya ini motor. Mesinnya udah teriak. 30 menit lagi. 30 menit. Mesti kami istirahat dulu aja tuh. Sakit banget. Ntar arwah makin drop lagi. Baru hari ini pilek apa udah dari kemarin kamu? Dari kemarin kan. Ya udah lah, biar cepet sembuh. Mas saya satu ada pedagang enggak nih? Yuk, turun dulu. Mau 1.000, enggak cukup. Bentar, ambil duit dulu. Abis cuci duit lah gua anjing. Halo. Ada nasi bungkus, siomay, ya. Ada sate, esteler. Kamu makan apa? Sate. Ada sushi, oca, sate sama esteler. Oke, rata kanan. Jadi rata kanan. Aku nasi bungkus esteh, kayak rata kanan dua-duanya. Berapa biaya jadinya semuanya? Jadinya 110. Ada berapa? 110.000. Sama 1.000 juga. Kantong berapa? Kantong sebentar. Nah tuh. Masuk nggak? Oke, masuk sebentar ya, saya ambil dulu. Oke. Bentar ya. Ini ya, langsung banget deh, nggak ada pemberitahuan. Masuk hilang semisi. Berapa? Kayaknya isi berkas gue 5 juta. Hilang semua. Nah, kantor kompensasinya katanya 10 juta. Udah kah? Udah dikasih. Biasanya aku mau ngedit foto kita dulu dah, ntar cuci foto dulu di rumah. Berangkasnya paling kompensasi 10 juta. Kak kaya lemes banget kak kerjanya. Aduh iya nih lagi pingpongnya lagi ini. Oh pingpongnya. Iya sebentar, yang satenya nih kemana? Ke yang kakaknya nih. Aku kalau aku 651 dia yang satunya ini berarti. Ini Salento ya? Aku. Kalau aku Salento. Aku yang nasi bungkus es teh. Oke, bentar. Wait. Thank you. Makasih. Yuk. Minumnya mana, Kak? Kakaknya kasih makan. Oh, udah. Di aku soalnya cuman masuknya di coba nasinya doang. Udah. Dulu coba. Udah. Thank you ya. Thank you. Lucu banget estelernya. Kenapa? Ada kucingnya? Enggak. Warna-warni ya, kayak gulali. Mm-hmm. Hati-hati, nanti minum itu teler loh. Masa? Enggak sih, bercanda. Namanya juga esteler. Emang di sini suka bercanda gitu, makanan minumnya. Mobil gua masih ada enggak tuh di sini? Ini naik mobil kita aja, naik mobilku aja dah. Ayo. Naik mobilku. Yuk, naik. Masih ada mobilku di sini ya, Tuhan. Nah, dah naik.
Loh, sabar. Gak apa-apa. Loh, sabar. Oke, coba buka. Nah. Pecah deh kacanya. Gak apa-apa, nanti servis aja lagi. Jangan sedih kan, nanti aku bisa kerja lagi buat cari duit buat kamu. Pas ya. Makasih. Iya, sama-sama. Aduh. Apanya? Hilang tiba-tiba mobilnya? Enggak jalan. Enggak tahu. Aku mau ke kota ya. Bibi. Sini. Apa kenapa? Pasti kamu malu kan lihat abangmu kan. Parah banget. Tadi diterima tahu Lukas di atas waktu di gunung. Di sini enggak diterima, parah banget gara-gara kamu pantau. Gak boleh. Langsung enggak boleh gara-gara dipantau abangnya, jelas banget ya. Ya udah, dadah, thank you ya. Hati-hati. Cerahat sono. Bye-bye. Dadah kids. Thank you. See you next my live stream. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye-bye. Peace out. Start dulu ya aku ya. Ya dah, dadah. Bye-bye. Yah, baru dipeluk, hilang. Ente. Ya dah, thank you adik-adik semuanya. Bye-bye.